Yo, what's up guys? Balik lagi dengan saya di game Kloceng ya. Ini hari ketiga, max level capnya itu 46. Jadi hari kedua itu 43, ini 46. Cuma naik 3 level aja. Nah di sini sepertinya udah bisa melakukan perubahan apa job atau meningkatkan job karakter. Sini sebutannya apa ya? Jadi dari Rogue bisa jadi Soul Dancer atau Slayer. Nah di sini saya mau mencoba menjadi Slayer. Terus untuk questnya sendiri, kalahkan bisa atau selesaikan Kirem untuk mendapatkan Exalt Bagel. Nah, Exalt Bagel itu kemarin saya cuma dapat satu doang nih. Oke, sekarang langsung kita ke Kira aja. Saya juga belum terlalu paham sih ini kita naikin jobnya gimana. Cuman coba aja. Tulisannya itu tantangan base. Tantangan base itu jam segini belum ada ya. Sugar Rambu. Jadi cuma naik 3 doang dari sebelumnya. 3 level. Dan ini pet saya udah naik ke bintang 1 ungu ya. Jadi meningkatkan rating cukup banyak sekali kalau kalian bisa meningkatkan dari bintang 5 ke bintang 1 ungu ini kurang lebih naik 4000-an rating. Itu cara kasih titel gimana ya? Oh, ini kan. Buset mati cuy. Level 43 udah kebuka rune ya. Ini 40 buka rune, 43 kebuka buat hunting rune-nya di Sky Tower. Ini rune paling tinggi merah ya di sini ya. Job Rogue sendiri tuh kayak lembek banget gitu loh, jadi biasa lah assassin tuh pasti lembek-lembek, cuman damage nya kalau kayak tadi loh. Oke, sukses. Apakah bisa mendapatkan? Nah, tuh dapat tuh. Kurang satu kali, kurang satu bahan. Huh.
Skill elite 1. Wah, skill aku salah yang aku ambil. Jadi skill yang aku pakai itu skill PvP semua. Yoi, udah 3 ya. Jadi ya, boom. Nggak dapat epic merah, aku udah amat. Oke, udah dapat 3. Habis itu, oke, bisa kita transfer. Sebutannya apa ya nih ya bro ya, job kah atau karakter atau job? Ya bener, transfer job. Aku adalah Vesemir, pendeta tinggi Temple of Light. Oh, jadi ada 3 quest. Yang pertama tuh ngumpulin tadi Badger gue, terus kamu perlu meningkatkan kekuatanmu untuk mendapatkan jam pasir. Oh, level. Oh, jadi kita harus leveling ke level 48. Oh, berarti ini enggak change job di 43 ya. 48 masih 2, masih besok berarti. Jadi begitu. Jadi gitu ya guys ya. Untuk misi mendapatkan badge dari kelas karakter kalian tuh ternyata tinggal main gear rem aja. Nih. Ternyata mudah, aku pikir susah. Padahal hari ini cuma bisa level 46. Jadi kemungkinan ganti jobnya itu 2-3 hari lagi. Skillku belum ku ganti lagi. Buset, mati. Enggak ada healer loh cuy. Untuk naik ke Rifter 5 butuh 110.000 PR.
Oke okay guys, sudah sampai di sini dulu ya video untuk kali ini. Cara meningkatkan job di quest pertama. Untuk quest kedua nanti saya akan bikin lagi videonya. Oke. Okay? Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye bye.